Berkat Lionel Messi, Kylian Mbappe kini jadi raja gol PSG di Liga Champions. Bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe berhasil menjadi raja goles Parisien di Liga Champions berkat kontribusi Lionel Messi. Kylian Mbappe tercatat telah membukukan total 30 gol dari 46 laga bersama Paris Saint-Germain di ajang Liga Champions. Catatan itu menjadikan Kylian Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dilansir bolasport.com dari Octagen, Kylian Mbappe menyamai rekor mantan rekannya di Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Edinson Cavani juga mendulang 30 gol selama berseragam Paris Saint-Germain ketika bermain di Liga Champions. Bedanya, Edinson Cavani membutuhkan 54 penampilan untuk mencetak kelontoran golnya di kompetisi terbesar antar klub Eropa tersebut. Artinya, Cavani memiliki jumlah 8 pertandingan lebih banyak daripada yang dilakukan Mbappe. Cavani setidaknya mempunyai rasio gol sebesar 0,56 per pertandingan di Liga Champions. Adapun rasio gol Mbappe lebih mengkilap daripada Cavani, yakni sebesar 0,65 per pertandingan. Mbappe dan Cavani kini unggul 9 gol dari Neymar yang baru saja naik ke peringkat ketiga dengan koleksi 21 gol. Neymar berhasil melampaui torehan Zlatan Ibrahimovic yang hanya menorehkan 20 gol di ajang Liga Champions. Pundi-pundi gol Mbappe sendiri bertambah ketika PSG bertemu Maccabi Haifa pada match cedai kedua grup H Liga Champions 2020 hingga 2023. Bertandang ke Stadion Sam Mofer, Israel, Rabu 14 September 2022 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG menang 3-1 atas Maccabi Haifa. Mbappe sukses menyumbangkan sebiji gol untuk PSG pada babak kedua, tepatnya menit ke-69. Lionel Messi menjadi aktor penting atas terciptanya gol Mbappe ke gawang Maccabi Haifa. Ya, Lionel Messi memberikan kontribusi assist untuk gol yang diciptakan peraih Golden Boy pada 2017 tersebut. Messi menyodorkan umpan terobosan ke dalam kotak penalti yang diteruskan Mbappe dengan sontekan mendatar kaki kanan. Tendangan Mbappe mengunjam sisi kanan gawang Maccabi Haifa tanpa bisa diblok oleh kiper Josh Cohen. Sementara itu, dua gol PSG lainnya dicetak oleh Messi, menit ke-37 dan Neymar 88. Adapun satu-satunya gol hiburan yang dicetak Maccabi Haifa ke gawang PSG dilesakan Jaron Cher 24. Berikut daftar 5 top scorer PSG di Liga Champions. Kylian Mbappe 30 gol, Edinson Cavani 30 gol, Neymar 21 gol, Zlatan Ibrahimovic 20 gol, Angel Di Maria 14 gol. With the